Assalamualaikum sahabat. Video kali ini kita ada water dispenser merek Vivo. Ini cukup praktis untuk digunakan. Cukup pasang ini dan ini terus masukkan. Nah, di sini dia menggunakan baterai. Kita coba dulu. Nah, seharusnya dia airnya masih mengalir, tapi di sini cuma sebentar. Nah, ini biasanya perlu di cas, mungkin baterainya udah mau habis. Untuk pengecasannya kita menggunakan charger handphone. Kita lepaskan sambungan kabel. Kita gunakan kabel dari dispensernya. Kemudian, nah di sini ada untuk konektornya. Kemudian kita sambungkan ke listrik. Nah di sini terlihat lampu indikator berwarna merah. Nanti jika dia sudah penuh, lampunya akan padam atau mati. Oke, sambil menunggu. Oke sahabat, ini kita lihat lampunya sudah padam, berarti kondisi baterai sudah penuh. Kita lepas. Sekarang kita tes kembali pencet tombolnya. Nah, dan lebih lama dia hidupnya, dan bisa apabila sudah penuh bisa kita matikan. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.